Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Nah, di video kali ini kita akan sama-sama melihat bagaimana proses pembuatan hand sanitizer secara alami. Jangan lupa subscribe. Nah, di video kali ini kita akan sama-sama melihat bagaimana proses pembuatan hand sanitizer secara alami, teman-teman. Jadi jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe, di-subscribe dulu. Nah, bahan-bahannya ini sangat mudah didapatkan. Jadi namanya daun sirih, kalau bahasa Bugisnya namanya mak daun, bahasa Konjonya namanya leko. Dan teman saya juga di sana sementara mengambil. Bahan berikutnya adalah lidah buaya. Jadi lidah buaya ini kita ambil atau kita buang dulu kulitnya, teman-teman. Sarek ya, begini kalau ini ininya. Jadi ini kulitnya dilepaskan. Setelah itu kita blender lidah buaya seperti ini. Nah, karena kita mau membuatnya dengan porsi yang banyak, jadi lidah buaya yang kita sediakan juga banyak, supaya hasilnya juga banyak. Jadi dikupas.